Oke teman-teman, langsung saja di sini untuk langkah yang pertama, kalian masuk ke aplikasi CapCut kalian, kemudian buat proyek baru. Lalu di sini kalian masukkan aja mentahan foto awalnya. Nah, untuk contoh mentahan foto awalnya seperti ini ya, kalian buat aja dengan ukuran 9 banding 16. Nah, jika mentahan foto awal sudah kalian masukkan, kalian klik aja tambahkan audio. Kemudian pilih suara. Lalu kalian pilih yang bagian sini. Dan pilih yang dari perangkat. Kemudian kalian masukkan backsoundnya. Nah, untuk link backsoundnya bisa kalian cek di deskripsi video ini sudah saya sediakan. Tinggal kalian download aja. Nah, jika backsound sudah kalian masukkan, kalian klik aja. Lalu pilih gabung potongan. Nah, di sini langkah selanjutnya tinggal kalian buat aja tanda ya di setiap beat musiknya. Kalian klik tambahkan irama untuk membuat tandanya. Di sini kalian play aja musiknya. Nah, di sini buat yang nggak tahu detik-detik beatnya bisa kalian cek di deskripsi video ini sudah saya sediakan, tinggal kalian download aja. Nah, jika tanda beat sudah kalian buat, kalian centang aja. Lalu di sini langkah selanjutnya kalian geser ke bagian mentahan foto awalnya. Nah, di sini untuk durasi mentahan foto awalnya kalian panjangkan ya. Kalian panjangkan sampai ke bagian tanda beat pertama. Nah, seperti ini kalian panjangkan sampai di bagian tanda beat pertama. Jika sudah, kalian klik aja icon plus. Lalu kalian masukkan 4 mentahan foto yang sudah kalian sediakan ya. Nah, untuk contoh mentahan fotonya seperti ini, kalian bisa buat versi kalian sendiri. Nah, jika keempat mentahan foto sudah kalian masukkan, di sini untuk masing-masing mentahan foto yang barusan kalian masukkan, kalian pendekkan durasinya ya. Menjadi 1,8 detik. Kalian pendekkan aja semuanya yang barusan kalian masukkan menjadi 1,8 detik untuk masing-masing durasi mentahan fotonya. Nah, jika durasi sudah kalian pendekkan untuk masing-masing fotonya, di sini langkah selanjutnya untuk mentahan foto yang barusan kalian pendekkan durasinya ya, kalian perbesar sedikit saja seperti ini. Nah, kurang lebih segini saja ya, kalian perbesar untuk keempat mentahan foto yang barusan kalian masukkan. Lalu di sini langkah selanjutnya kalian geser ke bagian tanda beat pertama ya. Nah, di sini di bagian tanda beat pertama kalian klik aja mentahan foto yang pertama di bagian sini. Nah, di sini di bagian awalnya atau di bagian tanda beat pertama kalian buat aja kunci animasi. Nah, jika sudah dibuat, kalian buat lagi kunci animasi di setiap tanda beat yang ada di bagian mentahan foto yang pertama ya. Kalian buat aja kunci animasi di setiap tanda beat yang ada di bagian mentahan foto yang pertama. Nah, oke, jika kunci animasi sudah kalian buat di setiap tanda beat yang ada di bagian mentahan foto yang pertama, di sini langkah selanjutnya kalian geser ke bagian tengah-tengah antara tanda beat yang pertama ya. Nah, di bagian sini kalian perkecil aja mentahan fotonya seperti ini. Atau kalian balikkan seperti semula untuk ukurannya. Nah, jika sudah kalian geser ke bagian tengah-tengah antara tanda beat selanjutnya. Nah, di sini kalian perkecil lagi mentahan fotonya. Kalian geser lagi ke bagian tengah-tengah antara tanda beat selanjutnya. Kalian perkecil lagi. Nah, jika sudah, di sini langkah selanjutnya kalian geser ke bagian tengah-tengah antara kunci animasi pertama dan kedua ya. Nah, di bagian sini tengah-tengahnya kalian geser aja menunya. Kemudian pilih yang grafik. Lalu kalian kasih efek grafik yang namanya keluar satu. Nah, jika sudah kalian geser ke bagian tengah-tengah antara kunci animasi selanjutnya. Lalu kalian kasih yang masuk satu. Kalian geser lagi ke tengah-tengah selanjutnya. Kalian kasih lagi yang keluar satu, kalian geser lagi dan pilih yang masuk satu, kalian geser lagi, kalian pilih yang keluar satu lagi, kalian geser lagi dan pilih yang masuk satu. Nah, jika sudah, otomatis untuk hasil sementaranya akan seperti ini. Nah, seperti itu ya untuk hasil sementaranya.
Di sini langkah selanjutnya untuk efek yang barusan kalian buat di bagian mentahan foto yang pertama, kalian lakukan ke bagian mentahan foto selanjutnya ya, sampai di bagian mentahan foto yang terakhir. Kalian lakukan aja caranya sama seperti di bagian mentahan foto yang pertama barusan. Nah oke, jika cara di bagian mentahan foto yang pertama sudah kalian lakukan ke semua mentahan fotonya, otomatis untuk hasil sementara videonya kurang lebih akan seperti ini. Nah kurang lebih seperti itu ya untuk hasil sementara videonya. Di sini langkah selanjutnya kita akan menambahkan efek garis di bagian atas dan bawah layar video ya. Langsung saja di sini kalian geser ke bagian tanda bit pertama. Nah di sini di bagian tanda bit pertama kalian klik aja overlay, kemudian pilih tambahkan overlay, lalu pilih yang stock video, kemudian kalian pilih yang background warna putih. Nah jika sudah dimasukkan background warna putihnya, kalian atur aja, kalian atur seperti ini. Nah seperti ini, jika sudah kalian geser ke bagian atas. Nah kurang lebih kalian atur aja seperti ini ya. Jika sudah, di sini untuk durasi background warna putihnya kalian panjangkan sampai ke akhir durasi mentahan fotonya. Nah oke, jika sudah di sini langkah selanjutnya tinggal kalian buat aja kunci animasi ya di bagian overlay warna putihnya. Kalian buat kunci animasi di bagian awal. Lalu kalian buat kunci animasi ya di setiap tanda bitnya. Kalian buat di bagian overlay warna putihnya atau background warna putihnya. Kalian buat aja kunci animasi di setiap tanda bitnya sampai di bagian tanda bit terakhir. Nah oke, jika kunci animasi sudah kalian buat di setiap tanda bit seperti ini. Di sini langkah selanjutnya kalian geser ke bagian tengah-tengah tanda bit yang pertama. Nah di sini di bagian tengah-tengah antara tanda bit yang pertama ya, kalian geser aja ke atas mentahan foto overlay warna putihnya seperti ini. Nah kalian geser lagi ke bagian tengah-tengah antara kunci animasi selanjutnya atau tanda bit selanjutnya. Kalian geser lagi ke atas mentahan fotonya. Pokoknya kalian geser ke atas terus ya untuk mentahan foto overlay warna putihnya di setiap tengah-tengah antara tanda bitnya sampai di bagian tengah-tengah antara tanda bit yang terakhir. Nah oke, jika overlay warna putih sudah kalian geser ke atas di setiap tengah-tengah antara tanda bit seperti ini, di sini langkah selanjutnya kalian geser ke bagian tengah-tengah antara kunci animasi pertama dan kedua ya di bagian overlay warna putihnya. Nah di sini di bagian tengah-tengah antara kunci animasi pertama dan kedua, di sini kalian geser aja menunya, kemudian pilih yang grafik, lalu pilih yang keluar satu, kemudian kalian geser ke bagian tengah-tengah kunci animasi selanjutnya, lalu kalian kasih yang masuk satu. Pokoknya kalian kasih aja ya efek grafik keluar satu dan masuk satu secara bergantian ya, sampai di bagian tengah-tengah antara kunci animasi yang terakhir. Kalian kasih aja efek keluar satu dan masuk satu. Oke, jika efek grafik sudah kalian tambahkan di setiap tengah-tengah antara kunci animasi di bagian overlay warna putihnya, di sini otomatis untuk hasil efek sementaranya akan seperti ini. Nah, seperti itu ya untuk hasil efek sementaranya. Di sini langkah selanjutnya kita akan menambahkan efek overlay warna putih ya di bagian bawah videonya. Langsung saja kalian bisa ke bagian tanda bit pertama atau kalian paskan ke bagian overlay yang pertama tadi ya. Nah, seperti ini kalian tambahkan aja overlay. Lalu pilih stock video, kemudian pilih yang background warna putih. Lalu di sini untuk background warna putihnya kalian atur sama seperti yang pertama tadi.
Nah, kurang lebih seperti ini. Jika sudah, kalian geser ke bagian bawah. Nah, di sini jika sudah, kalian panjangkan durasinya, samakan dengan mentahan foto utamanya. Nah, seperti ini. Jika sudah, di sini langkah selanjutnya kalian buat aja kunci animasi ya. Di bagian overlay yang kedua ini, kalian buat aja kunci animasi di bagian awalnya. Lalu kalian buat aja kunci animasi ya di setiap tanda bitnya sampai di bagian tanda bit terakhir atau di bagian akhir overlay warna putihnya. Nah, oke, jika kunci animasi sudah kalian tambahkan di setiap tanda bitnya, di sini kalian lakukan sama seperti yang overlay pertama tadi ya. Kalian geser ke bagian tengah-tengah tanda bit yang pertama di bagian sini. Kalian geser ke bawah overlay warna putihnya seperti ini. Kalian geser ke bagian tengah-tengah antara tanda bit selanjutnya. Lalu kalian geser ke bawah mentahan foto overlay warna putihnya. Pokoknya kalian lakukan aja ya sampai di bagian tengah-tengah antara tanda bit yang terakhir. Kalian geser ke bawah mentahan fotonya. Nah, oke, jika overlay warna putih sudah kalian geser ke bawah di setiap tengah-tengah antara tanda bit seperti ini, di sini langkah selanjutnya tinggal kalian kasih aja efek grafik ya di setiap tengah-tengah kunci animasinya. Kalian geser ke bagian tengah-tengah kunci animasi yang pertama di bagian sini. Nah, di sini kalian geser aja menunya, kemudian pilih grafik, lalu kalian kasih yang sama seperti tadi ya. Yang pertama kalian kasih yang keluar satu, lalu kalian geser ke bagian tengah-tengah kunci animasi selanjutnya. Kemudian kalian kasih yang masuk satu, kalian kasih aja secara bergantian ya, atau berulang-ulang, keluar satu dan masuk satu ya, sampai di bagian tengah-tengah kunci animasi yang terakhir di bagian overlay yang kedua ini. Nah, oke, jika efek grafik sudah kalian tambahkan, di sini otomatis untuk hasil sementara videonya kurang lebih akan seperti ini. Nah, seperti itu ya untuk hasil sementara videonya. Di sini langkah selanjutnya tinggal kalian geser aja ke bagian mentahan foto awalnya. Nah, di sini kalian kasih aja efek animasi ya di setiap mentahan fotonya. Di sini kalian klik yang bagian mentahan foto awalnya. Kemudian pilih animasi. Lalu pilih yang combo. Kemudian pilih yang geser dan gelombang. Nah, jika sudah kalian geser ke bagian mentahan foto selanjutnya. Kalian kasih aja efek animasi yang gelombang dan geser. Kalian kasih aja ya efek gelombang dan geser di setiap mentahan foto selanjutnya sampai di bagian mentahan foto yang terakhir. Kalian kasih efek yang gelombang dan geser. Nah, jika sudah kalian centang. Nah, oke, jika sudah kalian kasih efek, di sini langkah selanjutnya kalian geser ke bagian tanda bit pertama. Nah, di sini di bagian tanda bit pertama kalian klik aja efek. Kemudian pilih efek video. Lalu di sini kalian pilih yang bagian bingkai teks ya, yang bagian sini. Nah, jika sudah kalian centang. Lalu di sini untuk efek bingkai teks lasernya kalian panjangkan sampai ke bagian akhir durasi video. Nah, jika sudah kalian klik sesuaikan di bagian efeknya. Lalu kalian atur kecepatannya menjadi 100. Nah, jika sudah kalian centang. Lalu di sini langkah selanjutnya kalian perlebar mentahan videonya ya seperti ini. Sampai muncul seperti 5F dan 25F seperti ini. Nah, di sini di bagian kiri di bagian detik 4 ya, di bagian 25F sini kalian klik aja efek video. Kemudian pilih yang ke bagian dasar. Lalu pilih yang guncang. Nah, jika sudah kalian centang. Lalu di sini untuk efek guncangnya kalian pendekkan ya sampai di bagian tanda bit pertama saja. Nah, seperti ini. Jika sudah kalian klik sesuaikan. Lalu di sini untuk kecepatannya kalian atur menjadi 100 dan untuk intensitasnya kalian atur menjadi 20. Nah, jika sudah kalian centang. Lalu kalian geser ke bagian awal efek guncangnya. Nah, di sini kalian klik lagi efek video. Kemudian pilih yang ke bagian pesta. Lalu kalian geser ke bawah dan pilih efek yang namanya flash hitam. Nah, ini.
Jika sudah, kalian centang. Lalu di sini untuk efek flash hitamnya, kalian pendekkan ya durasinya sampai di bagian tanda bit pertama, sama seperti efek guncangnya. Nah, jika sudah seperti ini, kalian klik sesuaikan di bagian efek flash hitamnya. Lalu kecepatannya kalian atur menjadi 100. Nah, jika sudah, kalian centang. Lalu di sini langkah selanjutnya, kalian geser ke bagian tanda bit kedua. Nah, di sini kan di tanda bit pertama, kalian geser ke bagian tanda bit kedua di bagian mutan foto yang pertama. Nah, di sini kalian klik aja efek video. Kemudian pilih yang ke bagian dasar. Lalu pilih yang cermin. Nah, jika sudah, kalian centang. Lalu di sini untuk efek cerminnya kalian pendekkan ya sampai ke bagian tanda bit berikutnya saja. Nah, seperti ini. Jika sudah, tinggal kalian salin dan pindahkan ke bagian mentahan foto yang kedua ya. Kalian pindahkan atau letakkan di bagian tanda bit kedua yang ada di bagian mentahan foto selanjutnya atau di bagian mentahan foto yang kedua. Nah, seperti ini. Jika sudah, tinggal kalian salin lagi. Lalu pindahkan lagi ke bagian mentahan foto yang ketiga. Kalian geser ke bagian tanda bit yang ada di mentahan foto yang ketiga ya, yang di bagian tanda bit kedua. Kalian salin lagi, pindahkan lagi ke bagian tanda bit kedua yang ada di bagian mentahan foto terakhir atau keempat. Nah, seperti ini. Jika sudah, di sini untuk bagian yang terakhir kalian geser ke bagian tanda bit pertama. Nah, di sini di bagian tanda bit pertama kalian klik aja overlay, kemudian pilih tambahkan overlay. Lalu pilih yang stock video. Lalu pilih background yang warna putih. Nah, jika sudah, kalian atur background warna putihnya sampai menutupi layar. Jika sudah, kalian klik gabungkan. Kemudian pilih yang overlay. Nah, jika sudah, kalian centang. Lalu di sini untuk overlay warna putihnya, kalian pendekkan durasinya menjadi 0,3 detik. Nah, seperti ini, 0,3 detik. Jika sudah, kalian kasih animasi ya. Di bagian overlay yang warna putih yang barusan kalian masukkan, kalian kasih animasi. Kemudian pilih yang keluar. Lalu pilih yang pudar keluar. Nah, jika sudah, kalian centang. Lalu di sini untuk overlay yang barusan kalian buat, tinggal kalian salin. Dan pindahkan ke setiap tanda bit ya, sampai di bagian tanda bit terakhir. Nah, oke, jika overlay warna putih sudah kalian salin ke semua tanda bit seperti ini, di sini otomatis untuk hasil videonya kurang lebih akan seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk hasil videonya. Di sini langkah selanjutnya tinggal kalian simpan aja videonya.